Jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan tombol loncengnya, serta bagikan. Pengertiannya, kalau
apabila kita itu mendatangkan sebuah keburukan, sayiat, kejelekan, Tuhan itu Maha Adil. Cuma diberi balasan seperti para yusra illa mislah. Ketika kalau tadi falahu asyru al-salika, 10 kebaikan yang mengiringi kebaikan itu, kemudian kalau kita berbuat jelek itu Allah itu Maha Adil, fala yujza illa mislah. Cuma satu kebaikan itulah yang akan dibalas. Inilah barangkali satu konsep yang luar biasa. Kemudian dari hal itu di dalam surah yang lain itu, bahwa Allah apabila kita sudah melakukan hal itu, Allah memberikan rizqun karim, rizqun kariman itu banyak sekali Allah di dalam Al-Quran ini menyebutkan. Tapi sering saya katakan zidna ilman nafian wa rizqun kariman tayyiban mubarakah wa halalan katsiran. Itu kita berkata selalu, karena rizqun karim itu berujung kepada maghfirah. Maghfirah Allah adalah merupakan kunci daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sebuah pengantar hari ini. Kami persilakan kepada Bapak hari ini untuk menjelaskan bagaimana membina operasi masjid di luar Jakarta. Demikian, semoga Allah memberi kita rahmat di pada hari ini dan memberi petunjuk dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
sukses menjalani kehidupannya. Ada perkenalan, saling kenal, saling memahami, saling tolong-menolong, saling kerjasama, ada juga saling melindungi. Ya, tiap-tiap tahapan itu butuh syarat. Bapak Ibu yang menghormati, kata kunci singkatnya kalau kita ingin membangun ekonomi berjamaah, selain seperti suami istri, juga seperti masjid ini Bapak Ibu. Masjid kita itu makmur atau tidak tergantung jamaahnya. Jadi makmur atau tidak masjid kita itu tergantung jamaahnya. Takmir itu kan artinya inama yang muru, takmir pemakmur. Pemakmur itu ada yang diberi amanat jadi pengurus, pengurus pemakmuran. Kalau di tempat lain mungkin ada istilahnya DKM, dewan pemakmuran masjid. Tapi kalau di sini mungkin istilahnya takmir masjid, pemakmur masjid. Nah, menjadi pemakmur masjid, pengemban amanat jamaah masjid itu punya syarat juga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini seperti yang Pak Mus sudah informasikan, mari kita buka hati kita. Dan barangkali dari ini, waktu ini, atau tahun berhijrah ini, bisa kita jadikan titik tolak bahwa ekonomi kita diperlihatkan bisa menjadi kekuatan umat kalau dikelola dengan baik. Dan sebaliknya, kalau kita punya potensi ekonomi tapi tidak dikelola, maka ya kita lemah dalam hal ekonomi. Walaupun kita punya mayoritas umat tapi tidak dikelola, tapi justru jamaah kita itu yang memanfaatkan orang lain, bukan kita manfaatkan sendiri. Maka wajar kalau yang kuat orang lain, kita lemah. Karena yang memanfaatkan potensi jamaah kita adalah orang lain. Yang membangun kerjasama jamaah kita adalah orang lain, bukan kita. Padahal kita sudah dikasih stempel takmir masjid, pemakmur masjid, pengelola pemakmuran masjid, pengemban amanat jamaah masjid. Nah, jamaah itu kan punya potensi banyak sekali kalau didata. Nah, pengurus itu seharusnya memang setiap Ramadan minimal itu ada sensus jamaah. Jadi jangan sampai takmir masjid kalah dengan Pak Duko, jangan sampai takmir masjid kalah dengan Pak Urah, jangan sampai takmir masjid kalah dengan Pak Ahmad yang punya demografi, papan informasi, potensi kampungnya atau desanya atau kecamatannya. Nah, sekarang kalau Pak Mus ini ketua, pasti nggak bisa jawab siapanya. Berapa jumlah jamaah laki-laki Masjid Al-Amin Pak Mus? Terus berapa jumlah jamaah perempuan Masjid Al-Amin? Kalau Pak Mus ketua atau promosi, pasti nggak bisa jawab. Sebabnya sederhana, karena nggak pernah data. Padahal dukuh itu punya data warganya, lurah punya data warganya. Nah, ini maka tadi kita sampaikan Bapak Ibu, kita jadikan tadi Pak Mus singkatkan, mari kita hijrah dari berdakwah tanpa data, berdakwah tanpa dasar data. Mulai tahun 1444 Hijrah ini 2022, mari kita dakwah Masjid Al-Amin berdasar data. Nah, jawabannya, pertanyaannya itu perlu dijawab. Bapak Ibu setuju tidak?
kalau mulai tahun ini 1 Hijriah 1444 Hijriah dakwah Majid Alamin berdasar data. Jadi setuju nih ya? Sebenarnya tadi Prof. Umar juga sudah ingatkan pentingnya kita selalu berbuat baik, tidak berbuat buruk ya. Karena kalau kita berbuat baik, hakikatnya kan untuk kita sendiri. Kalau di surat Fusilat ayat 46 itu, man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fali nafsi. Jadi kalau kita berbuat baik itu kembali kepada akibatnya juga kembali kepada diri kita sendiri, cepat atau lambat, sebelum mati atau setelah kematian kita. Dan di akhirat itu kan ditegaskan bahwa roh juga diberi hati, dan Tuhanmu sekali-kali tidak menzalimi hambanya. Jadi kalau kita kelola potensi jamaah kok belum sukses, itu yang salah bukan Islam, yang salah bukan Allah, tapi yang salah adalah kita sebagai hamba Allah diberi akal tapi belum maksimal mengoptimalkan akal kita untuk menerjemahkan iman takwa yang ada pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya diminta Pak Mus untuk mengantarkan dulu, memotivasi dulu. Sebab kalau pendidikan koperasi itu materinya banyak sekali, apalagi koperasi kita sehat atau tidak. Sekedar gambaran, coba dibuka file yang pendidikan koperasi Pak Moderator. Ada file pendidikan koperasi. Jadi kalau kita sudah punya koperasi itu kata kuncinya di pendidikan. Jadi Pak Imam sudah ingatkan kita. Kenapa kita tidak bisa maju, tidak bisa kuat, tumbuh, kuat, berkembang? Kenapa? Pendidikan koperasi ya, kita jadi di pendidikan koperasi itu sudah saya ringkaskan ketika saya itu diklat koperasi baik manajemen, baik usaha, baik jasa yang ada di dinas koperasi DII. Nah, saya berharap Bapak Ibu nanti di Masjid Alamin yang di Sukwa ini kalau setuju. Kebetulan saya sekarang ketua pusat inkubasi bisnis syariah MUIDIY, jadi model kalau bisa. Jadi Masjid Alamin jadi model mengelola potensi jamaah. Baik individu di rumahnya masing-masing maupun dipayungi badan hukum namanya koperasi. Ini Bapak Ibu, nanti peluangnya kalau kita sudah punya badan hukum selain yayasan masjid atau yayasan punya koperasi, itu kiprah kita makin luas. Tapi kalau kita nggak punya badan hukum, maka nah sudah. Ini kalau Bapak Ibu lihat pendidikan, jadi koperasi itu kalau tadi Pak Imam ingatkan kita, maju tidaknya masjid tergantung jamaahnya.
maju tidaknya koperasi juga tergantung anggotanya. Nah, anggota itu bisa mendukung koperasi maju tidak tergantung edukasinya, pendidikannya. Takmir masjid ini, ngelola masjid maju tidak tergantung edukasi kepada jamaahnya juga. Biasanya kita kenal pengajian rutin. Pengajian rutin itu sarana edukasi kepada jamaahnya sehingga jamaah itu sadar untuk ikut serta memajukan, memakmurkan masjid ini. Demikian juga nanti koperasi mau dapat es batu 1 rupiah, 100 ribu, 1 juta itu tergantung anggotanya. Jadi pengurus nggak terlalu pusing sebenarnya. Pengurus itu tergantung bagaimana kemauan anggotanya. Karena kedaulatan tertinggi di koperasi kan di rapat anggota, bukan rapat pengurus, rapat anggota tahunan atau rapat anggota bulanan. Kalau di sini nanti jadi koperasi maju, itu rapat anggotanya tidak ada tahunan bisa, karena asetnya banyak, perlu rapat sering, tidak nunggu satu tahun, maka rapat anggota bulanan bisa. SHU bulanan bisa, tidak harus SHU tahunan. Karena memang usahanya banyak, untungnya banyak, dan perlu dilaporkan sesegera mungkin. Yakni pengurus itu tetap mati, biar mempertanggung jawab. Tapi kalau tunggu setahun kan kelamaan. Tapi kalau untungnya nggak terlalu banyak, anggotanya juga nggak terlalu aktif, biasanya diikuti umumnya rapat anggota tahunan. Padahal adanya rapat anggota. Jadi maju tidaknya masjid tergantung jamaahnya, maju tidaknya kegiatan usaha operasi seperti masjid juga itu juga tergantung anggota. Makin aktif anggotanya, makin aktif jamaahnya, miriplah masjid makin makmur, operasi juga makin makmur. Kalau kita lihat sekilas Bapak Ibu juga Mas moderator dinaikkan. Itu pertama pendidikan apa itu? Jadi ada pendidikan SDM. SDM itu anggota koperasi juga pengurus. Terus yang kedua pendidikan organisasi manajemen koperasi. Lanjut Mas, kita lihat sekilas. Kemudian pendidikan, sekarang era digital, operasi pun sekarang mengedukasi anggotanya, pengurusnya mulai digital marketing. Terus ada juga penyusunan business plan. Nanti kalau kita ingin punya unit usaha, tidaknya satu, banyak, nah setiap unit usaha kita buatkan rencana bisnisnya. Kemudian ada pemeringkatan operasi sehat bidangnya. Masih mas. Terus, nah ini mungkin yang terakhir. Nah nanti yang terakhir kita akan diedukasi oleh pengurus takmir, pengurus diedukasi oleh dinas koperasi biasanya selain oleh ajaran agama kita tentang bagaimana mengelola potensi usaha bersama, usaha berjamaah. Nah kembali ke PowerPoint. Nah bagi hari ini kita juga lihat materi yang sudah siapkan ringkas untuk memotivasi kita. Kenapa masjid itu perlu berdaulat? Tidak hanya berdaulat secara pendidikan, tidak hanya berdaulat secara budaya, tapi bagaimana masjid juga punya daulat bersama jamaahnya itu dari sisi politik. Karena fakta sekarang Bapak Ibu banyak informasi, kalau kita ngelola umat yang punya kekuatan bisa dipermainkan. Sekarang sudah nampak dan Bapak Ibu bisa melihat ini pentingnya mengelola data kekuatan. Nah, terus mas, coba kita lihat.
Nah, kalau hari ini Bapak Ibu pengen hijrah dari kegiatan ekonomi sendiri-sendiri, memasuki hijrah ke kegiatan ekonomi sendiri dan bersama-sama lewat masjid, maka niat kita yang pertama, mari kita bantu tampil memakmurkan masjid. Selama ini kita sudah. Nah, sekarang tampil punya niat ingin meningkatkan cara memakmurkan masjid. Tidak hanya ibadah sholat lima waktu, tidak hanya pengajian rutin yang temanya pengajian belum di prola, termasuk ekonomi mungkin masih jarang dibahas di tema-tema pengajian di sini. Nah, nanti akan di prola tampil. Kemudian bagaimana ekonomi berjamaah ini jalan? Nanti tadi Prof. Usman, Pak Imam ingatkan nanti bersama-sama. Nanti saya akan bersama teman-teman dari tim BAS MUI-DIY, Komisi Ekonomi, kita insya Allah siap untuk mendampingi. Nanti yang disampaikan Prof. Usman. Kebetulan Ketua Komisi Ekonomi MUI-DIY sekarang Pak Ridwan, kemudian sekretarisnya Pak Kumala Hadi. Pak Kumala Hadi itu UI, kalau Pak Ridwan UI. Saya sebagai anggota Komisi Ekonomi yang ditugasi untuk mengelola BIMBAS Pusat, Inkubasi Bisnis Syariah dan UI BIMBI. Kemudian yang ketiga, mari kita coba hijrah niatkan kita mengelola unit usaha jamaah agar jalan itu bagaimana. Jadi Prof. Usman, Pak Imam mengingatkan kita seakan-akan yang jelek-jelek itu selalu berjamaah, yang jelek-jelek itu selalu ditimpakan ke rumah. Memangnya umat tidak punya nilai kebaikan sebagaimana Al-Quran Surah Al-Imran ayat 110, kuntum khairah umat. Kok apa-apa yang jelek ke rumah, kok apa-apa yang jelek jamaah. Ini yang jawab kita sendiri, bukan orang lain. Yang mudah-mudahan niat hijrah kita dari kurang baik menuju ke yang lebih baik itu pagi ini doa kita bersama para nabi dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti kita juga akan belajar berniat bagaimana koperasi takmir masjid jalan. Lagi terus Mas, kita juga kenapa harus bantu tampil dalam melakukan masjid, Bapak Ibu? Yang pertama, masjid itu rumah Allah. Kalau stempelnya sudah rumah Allah, malu kan kita? Kalau rumah Allah kok ecek-ecek. Kemudian yang kedua, memakmurkan masjid tanggung jawab bersama. Tidak hanya Prof. Usman, Pak Imam, tidak hanya Pak Mustofa, tidak hanya Pak Muadzin, tidak hanya ibu-ibu, tapi semuanya, ya anak-anak, remaja, dewasa, tua, itu punya tanggung jawab bersama memakmurkan masjid. Maka memakmurkan masjid adalah tanggung jawab bersama. Bukan pengurus tampil saja, pengurus itu hanya diberi amanat kok sementara. Nanti kalau pengurusnya nggak aktif diganti loh, diganti oleh jamaah yang aktif dan siap menjadi pengurus kegiatan jamaah. Kemudian yang ketiga, makmurkan masjid itu bikin senang dan sehat. Saya dulu jadi ketua takmir 2 periode. Enak rasanya karena selalu berbuat baik. Dan tahun 90 sampai 98 di dalam masih muda, kebetulan di daerah Romantik Dalian, Bau Sasran dan Lujan, saya sebagai pendatang, kemudian kos di situ, nikah masih tinggal di situ. Biasanya orang Jogja capian ya, pendatang itu biasanya dikasih apa-apa kerjaan. Saya jadi ketua takmir, ketua RT.
kecuali dengan kegiatan ekonomi berjamaah. 212 dari koperasi, iya kok. Enggak tahunya sumber produk di koperasi itu dari mana? Dari Naga 9. Karena benar-benar tutup kerannya, produknya kira-kira gimana? Koperasi tokonya ada produknya enggak? Enggak ada. Karena enggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan sekarang adalah kapitalis. Nah, cara melawannya dengan ekonomi berjamaah. Jadi masjid ini bisa kita jadikan model bagaimana mengelola ekonomi berjamaah bisa melawan kapitalis. Dari jamaah, oleh jamaah, untuk jamaah. Itu cara melawannya itu. Dan itu harus dikuatkan dari individu-individu jamaah bersama-sama. Jadi koperasi itu menghormati individu dan menghormati berjamaah. Itu kuat. Tidak bisa kita berjamaah kemudian dolimi individu. Kuat individu kemudian dolimi jamaah. Jadi harus saling menguatkan. Prof. Edi Swasono itu ingatkan kita, koperasi itu kegiatan usaha anggota sendiri-sendiri tapi bersama-sama. Itu koperasi. Ma'awun, saling menolong. Ta'awanu halal biri wa ta'wa wala ta'awanu halal ismi wa urban. Nah, kapitalis itu lupa ayat ini karena tidak ada kapitalis yang muslim. Seharusnya tolong-menolong, berkooperasi, berjamaah, berekonomi itu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong-menolong dalam kejahatan dan kesesatan. Tapi kapitalis melakukan itu. Tadi dicontohkan minyak goreng. Ya, bagi kapitalis yang sudah menguasai Indonesia khususnya sangat mudah ngatur ya segala sesuatu kaitannya sampai engine-nya produk yang dibutuhkan masyarakat. Mau dimurahkan bisa, mau dimahalkan bisa, dinolkan sekalipun bisa kok kapitalis. Bapak itu kalau ngecek awalnya kan nol gitu ya. Karena punya duit kapitalis. Dan takmir ini pun sebenarnya bisa jadi kapitalis syariah gitu. Setiap jamaah dikasih voucher ini. Gak usah ada snack. Karena di voucher itu untuk beli di warungnya jamaah yang rajin ke masjid. Punya warung. Nah, caranya takmir infaknya diantaranya untuk bagi voucher. Senilai 10.000-an. Nanti kalau 5 kali jamaah dan 5 voucher 50.000 setiap hari. Untuk apa voucher? Belanja di warungnya jamaah Masjid Al-Amdi. Terserah warung jamaah yang mana. Jadi yang punya warung diperhatikan takmir, jamaah yang rajin sholat 5 waktu diperhatikan takmir. Ketemu, itulah ekonomi berjamaah. Sederhana sebenarnya. Kalau kita cuma kadang kita digoda setan terus enggak mau. Nah, kita belajar dengan rumah tangga kakak di Kadisoko. Pak Gus info ke saya yang muslim sekitar 300 kakak. Saya hitung-hitung katakanlah 300 kakak itu Pak Mus dengan yang jualan beras ada. Saya hitung kalau 300 kakak itu ini hari Kamis takmir umumkan Bapak Ibu untuk setor uang beli beras 5 kilo hari Kamis. Nanti satu plastik 5 kilo harganya kalau mencek satu rojo lele ya dari 60 sampai 65 tergantung kualitasnya. Kalau 64 dari 55 sampai 60. Pak Mus beli sendiri 5 kilo harganya barangkali 60 ribu per 5 kilo
64 atau 65 ribu yang mentik yang bagus. Tetapi kalau kita berjamaah satu pasti 50 jadinya bisa di bawah 65 atau 60. Nah, nanti selisihnya bisa dibagi untuk infak mesin, untuk operasional, untuk tenaga antar ke rumah-rumah. Ini contoh sederhana, kita ambil satu kebutuhan jamaah, kita kelola bersama, belanja berjamaah. Mau pakai voucher bisa, mau langsung cash juga bisa. Warungnya jamaah senang, maju. Nah nanti warung jamaah kalau pulangan di masjid, karena semua masjid jadi gudang untuk pulangan. Yang gudang nggak perlu tempat kalau semua warung jamaah didata oleh mesin. Pulangnya warung jamaah sudah terdata oleh unit usaha masjidnya, sehingga ke depan ekonomi berjamaah itu akan berjalan pelan-pelan, diperbaiki jalan, diperbaiki jalan, diperbaiki, akan ketemu pada titik yang kita inginkan bersama, bertahap. Kita nggak usah malu, awalnya belum baik, belum lengkap, belum tertib, nggak apa-apa. Namanya belajar. Belajar itu kalau anak kecil naik sepeda jatuh nggak apa-apa. Anak kecil itu kalau belajar naik sepeda jatuh ketawa, nangis sebentar, sepeda lagi, jatuh lagi nggak apa-apa. Nah kita orang tua kadang biasanya banyak gengsinya. Itu penyakit yang seharusnya kita hilangkan. Mari kita tadi diingatkan untuk ikhlas. Kita sudah 50 tahun ke atas mau apa? Dan 60 tahun ke atas mau apa? Kan harus memperbanyak dan melakukan. Tadi Prof. Usman Arima mengingatkan kita. Nah, kalau ada contoh Abdurrahman bin Auf itu masuk surga gara-gara jadi pelaku usaha, ngurusi ekonomi jujur dermawan, kenapa itu tidak kita tiru? Kalau itu memang memberi manfaat buat jamaah, buat umat, sudah ada contohnya. Salah satu dari 10 sahabat Rasul sudah dijamin masuk surga, salah satunya namanya Abdurrahman bin Auf, pelaku usaha jujur dermawan, bisa masuk surga. Bisa masuk surga lewat pintu usaha. Syaratnya itu jujur dermawan. Jadi mungkin nanti suatu saat ya pengurus unit usaha sini bisa belajar dengan masjid-masjid yang ada di Jogja dulu yang dekat lah, untuk belajar bagaimana mengelola potensi jamaah itu bisa makin baik. Satu, bisa di masjid Assalam Soloraja di Utara Cilincing, masjidnya Pak Amir Elias. Di situ masjid punya BMT, infak Jumat masuk ke BMT, infak Ahad pagi seperti ini masuk ke BMT, itulah maksudnya. Kemudian waktu itu masjid Assalam belum tingkat seperti ini. Mau bangun tingkat, nggak punya duit, pinjam ke BMT tak lunasi. Nah nanti nyawurnya bagi infak. Tidak butuh waktu lama, jamaah infaknya makin banyak. Nanti masjidnya mau bangun. Infaknya ke masjid, masjid infaknya ditabung di BMT Assalam. Sehingga nggak butuh waktu lama. Masjid Assalam Soroaja Utara Cilincing itu tingkat seperti ini, jadi kemudian hutangnya ke BMT tidak lama juga bisa dilunasi. Dan sekarang infak masjid sudah miliaran di BMT, sudah beli tanah untuk sekolah PAUD Taman Karangan juga di kampung dekat masjid. Nah kalau ke depan masjid
karena disokong punya dana, kan bisa apa-apa. Kenapa kok belum bisa apa-apa? Karena belum punya apa-apa. Gak apa-apa. Mending kita belum punya apa-apa, pengen punya apa-apa. Menyemangati diri, kompak, lewat koperasi. Badan hukum itu bisa PT, bisa koperasi kalau berjamaah. Dan kalau PT sekarang undang-undang cipta kerja, satu orang bisa punya PT. Koperasi tidak harus 29 orang bisa punya koperasi. Yang paling gampang, saya punya badan hukum Kota Mas, nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu. Yang badan hukumnya tinggi, sehingga nanti kiprahnya ke disko bisa setinggi juga jualannya. Ya, badan hukum koperasi tinggi. Daripada repot-repot katakanlah. Nanti kita akan sering ketemu ya. Terus sekarang yang kedua, kenapa kita harus ikut jamaah? Selain kapitalis itu tidak bisa dilawan saat ini, karena belanja apapun cukup ditukung hasil. Jadi gak usah jauh-jauh. Karena tadi apa? Masjid maju karena jamaahnya mendukung. Masjid belum maju karena jamaahnya kurang mendukung. Nah, tapi reko-reko punya toko, tapi gak karet kepada jamaah. Sebagus apapun toko masjid, kalau jamaah gak dukung, tokonya gak akan maju. Karena kata kuncinya di jamaah. Konsumennya, pembelinya adalah jamaah. Maka kalau bisa jamaah pendiri koperasi masjid, jamaah pemasar produknya koperasi masjid, jamaah juga pembeli produk koperasi masjid. Itu idealnya. Kalau ingin cepat terasa kemajuannya, perubahannya, hijrahnya. Kemudian kemudahan teknologi harus digunakan untuk membantu kegiatan ekonomi berjamaah. Nanti kalau sudah berdiri koperasi, saya tidak tahu Pak Nus ini sudah punya kris belum? Kendaraannya sudah punya alat transaksi kris sudah? Pembangunan. Nah, sekarang kan mudah. Alat transaksi tidak harus offline, tapi alat transaksi bisa online. Prof. Muhammad itu bangun masjid Blangkon di komplek rumahnya di Jalan Taman Siswa itu, Wirogunan. Itu ngolekin dana 600 juta untuk bangun awal itu. Hanya butuh waktu berapa? 3 bulan sampai 6 bulan. Malah kemarin yang pribadi Ustaz Andidayat sempat dicurigai ngolekin dana dalam waktu singkat bisa berapa? Tidak hanya ratusan juta, tapi miliaran. Nanti anak-anak muda kita didik, kita latih, melek teknologi, kemudian lola digital marketing masjid ini. Jadi masjid ini, tanda petik, perlu dipasarkan juga. Masjid Al-Amin kan di sekolah itu produknya apa sih? Kelebihannya apa? Aku kalau ke masjid kan di sekolah itu dapat apa? Nanti anak-anak muda yang kreatif, di edukasi, wawasan keagamaannya, di edukasi, bisnisnya, nanti akan menjadi marketing produk-produk kegiatan masjid, termasuk unit usaha. Kemudian, edukasi jamaah masjid perlu terus dilakukan agar jamaah makin cerdas, sadar, dan semangat. Ya, dari sekian terus. Nah, kenapa kita harus berkooperasi Bapak Ibu? Perintah Al-Qur'an perlunya musyawarah dan berjamaah. Nah, kita akan mengamalkan itu. Sajanya awalnya dulu itu bermusyawarah bisa tidak.
politik berjamaah makin gak pinter. Tadi Pak Imam kan pertanyaannya something wrong, ada yang salah, apa? Jawabannya ya pada diri kita masing-masing. Something wrongnya itu apa? Ya ada pada diri kita masing-masing, termasuk saya. Kemudian, kenapa kita harus berkooperasi? Kegiatan bersama lebih untung daripada kegiatan sendiri. Kalau di sini ada space, bisa untuk angkringan. Nah, nanti kalau seperti ini, snack-nya ujungnya voucher. Angkringannya sudah disetel sama takmir, nyiapkan makanan berapa. Bapak sini kan suka ngangkring. Takmir awalnya ngasih vouchernya itu 20.000, senang. Selama-lama vouchernya 10.000, kan tonggok. Kemudian bapak harus nambah sendiri. Sehingga angkringannya kecil juga jalan, infak juga dikelola dengan dinamis. Tidak mandek hanya satu distribusi kegiatan. Nah, nanti kalau angkringan tidak perlu disubsidi dengan voucher, jamaah sudah mandiri, beli sendiri. Nah, voucher ini bisa digunakan untuk hal yang lain apa? Mungkin mau dukung anak-anak ngaji. Anak-anak ngaji dikasih voucher snack. Nanti takbir nyetel, angkringannya diisi snack yang sehat untuk anak-anak. Mungkin angkringan susu. Jadi anak-anak ngaji di PA, TKA dikasih voucher susu. Yang ngatur adalah unit usaha takmir. Senilai berapa? Mungkin anak-anak boleh dikasih lewat orang tuanya. Bapak Ibu, ini anak-anak kita kasih voucher 10.000 di susu diangkringan. Nanti ada edukasi terus-menerus lewat pengajian seperti ini. Kemudian, kenapa kita harus berkooperasi? Jamaah konsumen militan sangat dibutuhkan oleh hasil. Bapak Ibu itu belanja setiap bulan lebih dari 100.000 atau kurang dari 100.000? Lebih 100.000. Kalau lebih dari 100.000, kira-kira bisa nggak sebulan itu hanya disalurkan untuk belanja ke toko masjid itu 100.000 aja? Katakanlah sebulan 1 juta belanja rumah tangga. Ambil 100.000 belanjaan rumah tangga bulanan untuk belanja di toko masjid, mungkin gak ya? Kalau mungkin, 300 kakak yang bagus info ke saya, masjid kaki suka ini, saya hitung tadi malam, 100.000 kali 300 berapa? Jangan oke, berapa? 30 juta. 100.000 kali 300 kakak itu sama dengan 30 juta. Tinggal takmir memainkan 30 juta per 100.000 jamaah belanjanya masjid. Pertama prioritas belanja apa? Beras kan? Oke, minggu pertama beras satu macam. Senilai 30 juta untuk 300 kakak A 100.000 itu kan masih sisa katakanlah 65 kilo, berarti masih ada 35 kilo. Takmir nawarkan ke jamaah, Bapak Ibu, selain beras ini masih ada sekitar 35 uang Bapak Ibu yang sama selain beras, kira-kira kebutuhannya apa? Nah, ditawarkan. Yang belanja bulanan Bapak Ibu dikilongi 1.000, tukun ini kecil. Nah, nanti masjid akan pulangan di tempat grosir yang besar. Lalu kemarin ini toko Cino lah, baru itu soalnya. Kalau ada Cino Muslim, ya ke situ. Kalau ada Muslim konglomerat, ya di situ. Jadi bertahap. Kita jangan kemati, kemati.
konsumen militan. Setiap bulan siap mengambil 100 ribu dari belanjaan bulanan yang biasanya di toko Pamela mungkin dibelanjakan di toko masih toko Zuri di sana. 100 ribu aja diawali itu. Kok Prof. Osman enggak 101 juta sekalian enggak apa-apa. Karena ini mendukung mesin dunia usaha. Dan untungnya jelas bisa di transparan. Karena nanti ada software akuntansi. Di sini kan ada yang ada akuntansi kan Pak Mas. Allah. Bisa akuntansi. Jadi investment ini ingin tapi mendukung juga. Monggo Bapak Ibu, bareng-bareng. Saya motivasinya, kalau Pak Takdir, Pak Pembina, Pak Sesepuh, Masjid Al-Amin dan Yusufo jadi mungkin, gerakan ikut berjamaah, bersama investment ini, kita dukung. Monggo, itu bareng-bareng. Karena kebetulan saya ketua investnya, jadi saya bisa keluasa untuk bisa mendampingi Bapak Ibu untuk berekonomi berjamaah di sini. Karena di sini titik timur utara dan perumahan itu lebih cepat perputarannya dan sini banyak perumahan. Nah, nanti dari Kadis Suko Bapak Ibu punya jejaring taklim masjid diajak bareng untuk belajar bersama. Masing-masing masjid punya toko oke, tapi masing-masing masjid tokonya harus belanja satu titik bareng-bareng. Nanti namanya kalau koperasi ada induk koperasi. Setiap masjid punya koperasi oke, tapi koperasi satu titik dan sekitarnya harus bersatu buat pengurus induk koperasi. Supaya kita tidak dipermainkan. Jadi harus dari kecil dulu, internal kecil kita sudah bangun, ngajak takbir sekitar. Ekonomi berjalan. Kemudian, kenapa kita harus beroperasi? Saatnya dampak ekonomi diperhatikan. Biar kita saling mengingatkan. Terus Mas Moderator, kenapa harus untuk saya jamaah? Agar jamaah makin mandiri dan terampil. Tadi malam saya ingin informasikan ke Bapak Ibu sini. Hari ini pagi ini saya dengan teman-teman ada agenda kunjungan ke sentra pengolahan lidah buaya di Gorontalo. Lidah buaya itu yang besar, kalau Bapak Ibu hanya suka nanam terus dibuang, itu ternyata ekonomis. Pertama, lidah buaya itu bisa untuk bikin tepung, pabrik farmasi itu. Lidah buaya itu bisa menjadi minyak, diolah jadi minyak. Penyakit diabetes, minum minyak lidah buaya itu bisa cepat kering lukanya. Yang ketiga, lidah buaya itu bisa untuk menata debu, ya kan, pikir-pikir. Yang keempat, lidah buaya itu dikeringkan bisa untuk jadi camilan. Kalau mau, pilihan makanan sehat. Baru empat. Nah, pagi ini saya mau ke Pulau Progo ada sentra siap menyediakan bibit, siap membeli hasil panenannya. Anak itu juga punya takbir bisa. Sini jalan, ajak takbir sekitar untuk tanam lidah. Gak susah, bikin senang di hati di rumahnya masing-masing nantinya. Nah, nanti biasanya masjid tidak dua ya. Itu baru satu ya. Tapi tujuannya adalah bagaimana jamaah terampil yang biasa
keterampilan yang dibutuhkan. Nanti keterampilannya selain itu yang dia unggul sesuai kebutuhan bisa ditambah. Kemudian kenapa harus begitu saja? Karena agar jamaah Islam makin mandiri lewat sinergi dan kolaborasi antar jamaah. Sakjane tawanu alam bilang takwa di antara kita itu tenangkan opai opai kok. Kita itu sakjane sekelompoknya yang itu atau belum? Nah diuji lewat kegiatan usaha. Tumpuan yang mencinta di semua orang mungkin nih. Oh no, murah suci. Ini berarti memang dibutuhkan edukasi dan memang sinergi kolaborasi rutin edukasikan terus lewat pengajian-pengajian seperti ini. Jadi kalau kita belum tahu melakukan kesalahan nggak apa, tapi kalau sudah tahu kok melakukan kesalahan itu baru apa. Kemudian kenapa harus begitu saja agar potensi jamaah dikelola full manfaatnya sendiri? Kosok jamaah kita dikelola oleh orang lain, kita diam saja. Padahal kita bisa. Tadi saya tampak terus ada ahli akuntansi nggak pas ada, ada ahli manajemen nggak pasti ada di rumah biasa. Nah kalau di sini potensi ada, nah mungkin yang belum sensi jamaah. Monggo nanti saya siang dampingi bapak ibu. Tiap Ramadan itu diadakan sensi jamaah. Paling gampang kan itu ya, Ramadan. Atau pas pengajian Arab pagi seperti ini adakan sensi jamaah. Nanti diupdate data itu setahun sekali. Mungkin sudah meninggal, menikah, lahir, ya setahun sekali. Ramadan momen yang paling bagus. Membuat kegiatan di antara banyak kegiatan Ramadan ada takjilan, kurban tarawih, kurban subuh, sensus jamaah. Nah, menarik. Kadis Subko punya agenda Ramadan pertama sejuk Jakarta yaitu sensus jamaah. Nah, nanti yang digital marketingnya anak muda info ke online. Masjid Nabawi kan sebuah itu masjid jamaah ya, kayak apa ya? Nah nanti orang kalau piknik ke Jogja selain ke Jogokarya mungkin akan gratis sebuah juga. Sehingga nanti warung-warung sini juga akan meriah, banyak didatangi tamu wisatawan hanya ingin tahu masjid Gratis Subo yang punya data jamaah lewat kegiatan sensus jamaah. Awalnya itu penasaran kan? Kalau di Pak Duko itu ditempel di dinding-dinding, nah mungkin nanti di sini ada reko-reko Pak Akhirnya ruang data jamaah. Ruang data jamaah. Jadi orang masuk di ruang data jamaah itu lihat ke utara, ke timur itu udah paham tentang jamaah sini. Anak-anak berapa jumlahnya, remaja berapa, ibu, suami, istri, janda, yang tua berapa, yang belum nikah berapa, yang sudah nikah, yang lansia, yang masih produktif. Jadi di ruang data jamaah itu lengkap. Kemudian kenapa harus begitu saja? Agar muncul konsumen militan secara masif dan juga kita ingin peluang masih makmur. Potensi jamaah besar, ini cepat aja, bisa tanya juga. Sejarah masjid dari masa ke masa, masjid jamaah Rasulullah, masjid jamaah Kesultanan, dan masjid jamaah modern. Namanya takbir masjid. Ada kegiatan idaroh, ada kegiatan imaroh, ada kegiatan wilayah. Administrasi, pemakmuran, dan sarana prasarana dikelola makin tertib di zaman modern ini. Nah kemudian manajemen masjid, daulat masjid, bagaimana kita masjid itu berdaulat. Salah satunya selain ibadah rutin punya kekuatan ekonomi. Nanti kekuatan ekonomi jamaah masjid bisa menggerakkan kekuatan yang lain termasuk
daulat politik, daulat budaya. Sehingga budaya sekitar tradisi kalau itu mau Islam atau tidak tergantung kekuatan jamu. Kalau masjid di Solo jamannya suka sedekah dengan keluarga masyarakat putih, maka budaya sini akan berubah pelan-pelan, akan hijrah budaya tolik menjadi lomo goro-goro masjid di Solo, karena jamannya sering lomo dengan masyarakat sekitar. Kenapa lomo? Karena punya. Kenapa punya? Karena mau usaha dan seterusnya. Kemudian dalam masjid, dalam pendidikan, kesehatan ekonomi dan budaya itu peluang masjid makmur kita. Jadi kalau selama ini ada TPA sudah ada unit kesehatan masjid sudah ada apa ekonominya belum diperhatikan, mari bersama-sama. Kalau budayanya mungkin sudah ada budaya sholat jamaah lima waktu. Nah, bagaimana kita tingkatkan budaya yang lainnya? Terakhir, ini terakhir Bapak Ibu. Masjid makmur jamaahnya sejahtera jika kekuatannya dikelola secara maksimal. Yang kedua, kelemahannya diminimalkan. Ojo cari perkara. Sensus jamaah tadi, kemudian hambatannya diatasi, dicari solusinya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf. Insya Allah nanti kita lanjut tidak ada kesempatan kali ini mau dialog sampai jam berapa, sampai tidak tahu untuk bagus waktu. Pertama berkait voucher tadi. Jadi begini, kami punya pengalaman.
itu UNY itu rencana macam-macam saya dari UNY. Di UNY itu setiap akhir tahun atau setiap hari raya kita memperoleh voucher dari KPUHEN untuk belanja di plaza UNY, jangan pergi dengan plaza. Dan dalam waktu dekat ini Pak Rektor punya ide yang sangat menarik. Kami itu ada namanya remunerasi. Remunerasi itu tunjangan di luar gaji pokok. Jadi setiap kami punya 1.200 dosen, 800 karyawan. Jadi ada 2.000 pegawai yang ada di kurang lebih. Nah, Pak Rektor punya ide remunerasi itu nanti tidak akan ditransfer semuanya. Nanti akan di-grade sebagian diwujudkan dalam bentuk ujian. Nah, sehingga karyawan dosen UNY dia dipaksa untuk belajar di kelas UNY. Nanti di-grade jadi rektor 700 ribu per bulan. Pakai rektor di bawah itu, dekan di bawah itu, sampai ketemu kan seluruh dosen karyawan. Tidak semua remunerasi diberikan, tapi diwujudkan dalam bentuk voucher. Dihitung-hitung katakanlah rata-rata misalnya setiap dosen karyawan 200 ribu saja per bulan, itu akan ketemu angka kali 2.000 ya 400 juta per bulan. Mereka harus belanja di plaza tertinggi. Ya, kalau setahun ya kira-kira ya mungkin hanya sekitar 4,8 miliar. Itu diputar di pasar UNY. Yang disampaikan Bapak seperti benar. Jadi prinsip voucher itu luar biasa. Dan sekali itu juga memang berfungsi untuk tadi yang menjahatkan jamu. Pada saat itu saya ingin mengirim sebalik saja. Ini sesuatu yang saya kira menarik. Kalau ini bisa diwujudkan, ya komitmen kita Masjid Al-Imam ini kan kita ingin masjid itu setidaknya punya tiga fungsi. Yang pertama tempat ibadah, yang kedua fungsi edukasi yaitu pendidikan TKA dan alhamdulillah kemudian kami punya TKA. Dan untuk memberikan TKA itu memakai yayasan dan kami juga sudah punya yayasan itu. Nah, fungsi ketiga adalah fungsi advokasi. Nah, advokasi itu dalam arti luas termasuk mensejahterakan jamaah. Saya kira ini menarik. Jadi kalau ini bisa diwujudkan ya, terutama berkait fungsi advokasi. Jangan sampai ada yang diambil terlambat. Jangan sampai ada apa namanya itu apa yang kangen. Jangan sampai ada jamaah yang tidak bisa membayar SPP. Itu yang kita pikirkan kita. Dari mana dana itu? Antara lain dari unit usaha, ya tentu saja juga dari infak dan UPZ, unit pengelola jangan. Inilah yang tadi Bapak Ibu kita coba kembangkan. Yang mudah-mudahan tiga fungsi tadi, karena fungsi pertama kedua ya alhamdulillah sekarang ini sudah oke. Nah, fungsi yang ketiga ini yang harus kita wujudkan untuk bisa menjadi masjid yang menjadi tolekan, menjadi referensi masjid-masjid lain. Itu yang kita harapkan, yang saya menurut pertama tadi. Kalau bisa kita ingin jadi pionir, jadi orang-orang itu noleh ke sini, itu yang kita harapkan. Dan alhamdulillah kita punya jamaah orang tua TK. Itu nanti pun kalau kita gunakan prinsip voucher, itu tidak hanya untuk jamaah yang ada di sini, termasuk orang-orang tua TK ini nanti kita beri voucher, sehingga belanjanya menjadi semakin luas. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutupan, bila kita berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau elu satu lagi? Cekat di. Ini kita syukuri atas majelis pagi hari ini dan semuanya karunia umur dan sehat ini kita terus menyatakan masjid itu kepada kita ikuti taklim insya Allah diberikan dan pahalanya akan dilimpahkan kepada kita semuanya. Aturan program pengajian subuh akhir bulan
menyediakan sarapan. Semoga nanti sambil tutur untuk bisa kita sehat sarapan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Insya Allah nanti akan kami ulangi kajinya dan psikologi pendampingannya. Kita sudah dengan saudara bersama. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton. Silakan tonton video kami berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan tombol loncengnya. Serta bagikan.